ingin mulai jadi konten kreator atau jadi YouTuber, bisa mulai dari hobi kita atau sesuatu yang kita suka ya guys. Jadi kita bisa melakukan dengan senang hati dan konsisten ya guys. Gak usah takut atau minder, yang penting kita coba dulu ya. Soal hasil tergantung konsisten kita untuk terus membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Mari kita ramaikan dunia per-YouTube-an.